Saya suka banget jadi seorang musikus. Berterima kasih banyak malah sama kawan-kawan yang mendengarkan lagu-lagu saya, tapi saya bukan orang yang akan membayangkan diri saya 5-10 tahun lagi tetap kayak gini gitu. Saya selalu mikirin diri saya tuh tuanya ternak lele, kemana-mana naik sepeda ontel, ya hidup seperti itu. Dan rehat adalah belajar untuk menerima bahwa kelak entah saya yang akan bosan dengan kehidupan seperti ini atau orang yang akan bosan mendengarkan saya.